akan senantiasa akan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Amin amin ya robbal alamin. Masyarakat Pekon Sumber Rejo Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Lampung pada Minggu tanggal 21 bulan 1 tahun 2024 menggelar perayaan Isra Mikraj Nabi Besar Muhammad Yang Maha Agung. Perayaan Isra Mikraj Nabi itu digelar secara langsung di Musola Al-Kolam yang sekaligus dirangkai dengan acara syukuran Khotimul Kutub Santri Putra Putri TPQ Nurul Huda Pekon Sumber Rejo. Acara dimulai pukul 9 pagi hari, bertepatan dengan 9 Rajab 1445 Hijriah. Acara yang dilangsungkan berjalan dengan meriah. Acara Isra Mikraj itu diisi dengan hataman Quran dari para santri putra putri dan diselingi penampilan dai cilik, santri TPQ Nurul Huda yang diasuh oleh Ustaz Tasmir. Dalam kesempatan itu, Firly selaku Kepala Pekon Sumber Rejo Kecamatan Pagelaran, dalam sambutannya, mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terlaksananya kegiatan Isra Mikraj di Pekon Sumber Rejo tahun ini tanpa halangan satu apapun. Ia juga memberikan apresiasi kepada seluruh masyarakat dan panitia yang telah bahu-membahu menyukseskan acara Isra Mikraj hingga berjalan dengan baik. Saya berharap dengan adanya kegiatan ini, diharapkan dapat dijadikan sarana untuk mempererat silaturahmi dan menjalin kekompakan antara warga dengan pemerintahan di Pekon Sumber. Hari ini, alhamdulillah kita melaksanakan Isra Mikraj di Musola Al-Kolam. Bertepatan juga pada hari ini kita tasyukuran Khotimul Quran TPQ Nurul Huda untuk Pekon Sumber Rejo. Insya Allah dengan adanya acara ini untuk Pekon Sumber Rejo khususnya dengan silaturahmi satu untuk mempererat artinya hubungan dan untuk memperkompak juga untuk Pekon Sumber Rejo dan memberikan menyuguhkan yang terbaik dan akan menjadi lebih baik untuk Pekon. Sementara itu, ia mengucapkan terima kasih atas dukungan pengelola Musola Nurul Iman beserta tokoh agama, tokoh masyarakat dan semua pihak yang terlibat untuk mengadakan peringatan Isra Mikraj dalam upaya mengembangkan syiar Islam. Dalam acara puncak Isra Mikraj itu diselangi acara ceramah, yang diisi oleh Kiai Ahmad Hudori selaku pengasuh Ponpes Riyadhatut Thalibin Sidodadi. Dalam pesan acara ceramahnya Kiai Hudori mengingatkan seluruh jamaah bahwa inti dari Isra Mikraj adalah mengingatkan kepada kita semua akan pentingnya sholat lima waktu, dan mengajak kepada para jamaah untuk tidak meninggalkan sholat lima waktu. Dari Pekon Sumber Rejo, Tim Bintang 38 Budi Prayitno menginformasikan.